Sorry guys. Bye. Camera! Ready, Tuan. Running! Screen test 2, take 1. Action! Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam bertemu kembali di ruangan channel Bang Kumpau. Seperti biasa buat kawan-kawan dan sahabat-sahabat Angler di luar sana, semoga sentiasa berada di dalam keadaan sihat dan terus sukses di dalam mencari kerja-kerja. Okey guys, so untuk pagi ni aku korang datang ke spot yang dah lama sangat aku tak sampai. Kebetulan semalam hujan amat lebat dan pagi ni alhamdulillah air dia ada naik sikit lah. So aku buat korang datang sini bagi nak menghanyikan antara route terbaru dari ASP yang aku ada terima, ASP bus 6×3 dan 12 lb, lure yang direkomen 5 hingga 15 gram, dan dengan beberapa lure daripada ASP untuk Gummy Frog mungkin dah ada di pasaran, tapi aku ada terima dua lagi jenis prototype iaitu tuah dan jebat guys. Lebih kurang panjang dia 30 mm, berat dia 7 gram dengan 6.5 gram. So aku nak try lah kat spot ni. Biasa spot ni kalau air naik ada potensi. So we just try. Kalau tak dapat ni aku pindahlah kat tempat lain ke macam mana kan. Okay guys, tapi sebelum aku terlupa, seperti biasa ucapkan terima kasih kepada korang yang dah sampai ke channel aku. Pada yang belum, jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys. Kerana subscribe tu gratis. Dan pastikan korang tekan tombol butang loceng ni guys. Bagi yang jalan untuk video aku datang. Pada yang baru sampai, aku ucapkan welcome to my YouTube channel. Okay guys, so aku rasa itu je lekut untuk opening kali ni. Sambil-sambil mancing kita boleh sembang kot kan. Ok guys, so now time to start. Nanti papa aku dengan korang. Salam subscribe, salam tag, salam Bang Kumpau intro. Alhamdulillah. Okay guys, so yang nilai aku cakap tadi, soprok terbaru daripada EXP guys. Yang sebelah kiri aku ni tuah, sebelah kanan aku ni debat. Kedua-duanya mempunyai panjang yang sama 30 mm. Cuma di sebelah kiri aku ni berat dia 7 gram, yang sebelah kanan aku 6.5 gram. Dua-duanya asyik, cuma yang ni 2 plus 2 guys ya. Lebih kepada kocakan air lah. So kita tengoklah macam mana kan. So aku rasa untuk pagi ni kita try dulu yang mana. Yang single kot. Ada manis, kita tukarlah umpan kan. Ada manis, kita balinglah sampai dia ada manis. Ini memang lama sangat lah tak ke sini. Amat lama. Kat sini harapkan waktu hujan ke ni okey. Lepas hujan ke ni okey naik. Sudah. Alhamdulillah, hanyak guys. Turuton auto release guys. Turuton
itu nak Megatron ya. Alhamdulillah. Maknanya ada ruang lagi lah kat sini. Okey, ni road ASP ya. ASP bus yang ada kat tengah aku ni. ASP pun ada kurang 3 road. Sepatan dengan Razo guys. Tapi yang aku timbun ni buat macam ni satu ni lah. Semoga nanti boleh terima yang lain lah. Lembang aku dah bawa. Tapi tu pun ada umpan beli lah. Mengganti yang kena cukai guys. Budak lah L-sheet. Tapi yang ni 2 plus 2 lah. Maksudnya ada 4 blik dekat situ. Bek aku kan. Senang nak pusing. Tinggal topi pula nak bawah tadi. Okey, yang ni 7 gram ke ya. Lepas umpan aku pakai tadi 6.5 gram. Ada ni 7 gram. Alamak geng. Aduh. Aduh, ayah kuat sangat. Dia sibuk tengok tempat lain. Ini pun lemah ni. Alamak. Rasa tadi tu. Alahai. Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, sudah amis guys. Tuah dah amis. Tuah sudah habis guys. Jebat tadi je yang auto release. Ya Allah, lucu kan, lucu. Yang ketiga guys, alhamdulillah guys. Banyak curut-curut guys. Banyak sesai goreng guys, sesai goreng.
tempat guys, curuton guys, curuton guys, curuton. Curuton pun nak makan juga guys. Curuton pun nak rasa tuah. Alhamdulillah. Set keempat tapi curut guys. Curut sangat ni. Dan tak berapa yang saya sedap pun kita release ni. Jadi tak pula. Hari datang pun nak buat sesi penghanyiran. Dia barang dia jarang. Barang jadi hanyir je guys. Ini kita tepau. Kalau hujan lagi lah. Kena kelabu juga. Aku ada dua pasang lah. Untuk gami dengan lain tu mungkin aku try ke port lain sekejap lagi kot. Aku macam awal lagi. Baru try buat ekor, dapat dua lagi ekor lagi. Okay ni. Boleh pindah spot lah. Cari spot. Lain pula. Allah bukit. Tak guys. Tak guys. Baik. Allah Allah. Oh, ada saiz ni guys. Ini ada saiz guys. Ada saiz guys. Gemuk elok ni guys. Dia selok ni. Ada 300 lebih, 400 kot. Elok ni. Semua elok. Okay guys, so alhamdulillah selesailah trip aku untuk pagi ni. Alhamdulillah prototype daripada ESP tuah dan jebat kedua-duanya sudah hanyir guys. Ada gasat juga lah dalam 6-7 ekor. Tapi yang last strike tadi yang ada saiz tu aku tapau. Yang lain tu semua aku release guys. Bersama Don menghanyirkan road yang antara road yang terbaru lah yang ada aku terima daripada ESP lah. ESP bus tenaga ketiga road BC guys yang 12 lb. Okay guys, apapun alhamdulillah dah ni. So aku harap korang apapun enjoy lah eh. Jayalah sebab tempat ni pun dah makin lama makin surut. So mungkin dah tiba-tiba segerak pun. Sekarang ni pun dah hampir-hampir 9.45 pagi daripada aku start tadi pukul lebih kurang kat pukul 8 tadi. Okay lah, ada amis-amis kat guys. Okay guys, aku rasa tu je lah untuk perkongsian kali ni. So kita akan, seperti biasa kita akan berjumpa di next video. Salam subscribe, salam tag, salam bangau kumpau. Assalamualaikum.